Halo, ketemu lagi sama aku Karina. Di video ini aku bakal nyeritain tentang sebuah film yang menurut aku cukup bagus yang berjudul Unlock. Kalau kamu penasaran, kamu bisa nonton film aslinya di Netflix, oke? Jadi film ini diawali di pagi hari ketika sebuah handphone menyala karena ada alarm yang menyala dan ada tulisan 5 bangun, kau bisa, Lee Nami. Dari sana kita tahu kalau pemeran utamanya bernama Lee Nami. Lee Nami ini adalah seorang remaja perempuan ya. Terus habis itu dia bangun, dia lihat handphonenya, dia matiin alarm. Habis itu dia juga ngecek jadwal yang udah dia tulis ya di kalender, hari ini harus ngapain aja, kerjaan apa aja yang harus dia selesain. Habis itu dia juga nyalain musik untuk memulai harinya dia ya. Dia nyalain musik Pipi Band yang judulnya Hello. Habis itu sebelum dia siap-siap ganti baju ya, dia ngechat teman-temannya dulu, kayak ngabarin di grup gitu kan. Habis itu dia siap beraktivitas ya, dia keluar, dia buka Google Maps, dia belanja ini itu, dia buka HP, dia bayar transportasi dia pakai HP, dia belanja skincare dia pakai HP, booking tiket, baca berita juga pakai HP, ada iklan, order makanan, nonton video, nonton film, foto-foto, upload ke Instagram, itu semua pakai handphone. Jadi kalau bisa bayangin lah, dalam satu handphone aja udah banyak banget informasi tentang kita ya kan, apa yang kita suka, apa yang kita lakuin, saldo ATM kita berapapun itu bisa kita lihat dari handphone. Sampai nggak kerasa aktivitas yang sebegitu padatnya berakhir di bis karena Lee Nami ini mau pulang ke apartemennya dia pakai bis transportasi umum. Mungkin karena dia pulang karaokean, dia udah minum-minum banyak, mungkin ya dia juga agak sedikit ngantuk dan mabora gitu, dia ketiduran di bis guys. Sangat-sangat pules, bahkan si bisnya ini tuh kosong ya, bisa jadi karena ini udah malam banget kondisinya. Mungkin waktu itu Lee Nami lagi sendirian, mungkin ya di dalam bis, dia ketiduran, tiba-tiba bus berhenti, Lee Nami bangun kaget, tunggu, aku mau turun. Lee Nami pun turun dari bis itu, tapi dia nggak menyadari sesuatu. Apa itu? Itu handphonenya dia ketinggalan di bawah, handphonenya tuh jatuh, tapi Lee Nami ini nggak nyadar kalau handphonenya jatuh. Setelah itu nggak lama tiba-tiba ada seorang laki-laki cowok pakai sepatu Converse nyamperin HP yang jatuh ini, ngambil handphone ini, handphonenya Lee Nami yang warna hitam dan casing kuning ini, terus dinyalain wallpaper itu fotonya Lee Nami lagi manyun gitu lagi. Terus si cowok ini ngeliat-liat HP-nya dan dia ambil HP-nya. Kalau misalkan kita lihat laki-laki ini kayak cowok biasa sih, maksudnya kayak potongan rambutnya pendek, rapi, berponi ala Korea lah ya, biasa, terus pakai kacamata, sepatu Converse, kayak cowok normal biasa nggak sih? Dan sekarang kita berada di apartemen si cowok ini, cowok yang ngambil HP-nya Lee Nami. Dia lagi masak ya, masak dengan sangat telaten. Dia memasak ramen dengan pengaturan yang cukup spesifik gitulah. Dia plating secantik mungkin ini ramen, terus dia foto, dia upload ke Instagram. Tapi entah kenapa lokasinya dia pilih di Thailand, di Bangkok. Padahal dia jelas-jelas lagi di Korea. Tiba-tiba HP-nya Lee Nami yang ditaruh di meja itu nyala guys, ada yang nelfon dan nama kontak yang nelfonnya itu gadis cantik katanya gitu. Terus diangkat sama si cowok ini, gimana semalam, seru? Aku lihat di Instagram kayaknya kalian seru banget ya. Heh Lee Nami, kamu masih tidur? Terus si cowok ini naruh HP lain di sebelah HP-nya Lee Nami, terus dia memutarkan rekaman suara perempuan. Halo, 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 ini Lee Nami. Oh ya, aku menemukan HP ini di bus kemarin. Oh ya? Oh, ini HP punya teman aku, nanti aku kasih tahu temanku ya. Oh, kamu udah ngabarin teman aku? Oh belum, haruskah aku kasih ke polisi? Oh sebentar, aku kasih tahu teman aku aja, nanti aku bakalan hubungin lagi. Nah si temannya ini pun udah pakai baju kerja ya, dia yang megang HP-nya gitu. Dia pergi ke apartemennya Lee Nami karena kayaknya ini mungkin udah sahabatannya, udah saking deketnya, udah tahu password, udah punya kunci ke apartemen Lee Nami. Terus juga apartemennya Lee Nami ini tuh kayak ada di atap paling atas gitu. Terus juga pakai smart lock, pakai password, kunci pintu rumahnya. Terus dia masuk aja tuh ke apartemennya Lee Nami yang cukup kecil lah ya. Dia masuk sambil agak gerasak gurusuk gitu karena mungkin dia udah telat kali ya mau kerja, dia udah pakai baju kerja gitu. Kayak, aduh nih anak nih paket masih di luar lagi, bukannya dimasukin. Dia masuk ke dalam apartemennya Lee Nami. Lee Nami, kamu di mana? Kamu di toilet. Sambil nyari-nyari, tapi Lee Nami nggak ada. Terus dia lihat keluar, di luar itu ada kayak bangku gitu, kayak bangku tapi meja, tapi bangku yang agak lebar. Terus kayak ada kaki di bawahnya gitu, di kolong bangku itu. Terus temennya ini tuh kayak jadi nge-freeze gitu, kayak pelan-pelan ngedeketin. Terus pas dia ngintip ke kolong mejanya, ternyata itu Lee Nami. Dia kan nggak tahu ini Lee Nami lagi kenapa gitu kan, dia bangunin, dia goyang-goyangin. Hah, Lee Nami bangun. Saya bangun. Aku kira kamu kenapa-napa katanya gitu. Dan kayaknya si Lee Nami ini tuh kayak mungkin saking maboraknya dia nggak nyadar dia tidur kali ya di kolong meja. Terus di sisi lain nih di apartemen si cowok itu, si cowok ini tuh kayak lagi ini, tiba-tiba ada notif Instagram ngetag Lee Nami di HP-nya dia sendiri kan. Dari sana si cowok ini jadi tahu, oh ini nama Instagramnya ini. Terus cowok ini kayak langsung nyari di Instagramnya, nama Instagramnya si Lee Nami ini, yang username-nya tuh Namida. Nah sementara itu di apartemennya Lee Nami ini, dia kan masih kayak tidur-tiduran ngulet gitu kan di kasur, sementara temannya tuh duduk di lantai. Ah mana-mana HP aku mana? Hah, HP aku mana? HP aku mana? Terus temannya tuh cuman kayak ketawa-ketawa jahil gitu loh. Hah, HP aku hilang, HP aku hilang. Terus Lee Nami tuh kayak keliling-keliling rumahnya gitu ya, keliling-keliling apartemennya. Mana ya HP aku, kok nggak ada gitu kan? Terus ketawa gitu kan temannya tuh. Sementara di sisi lain di apartemen si cowok itu, si cowok ini tuh lagi nulisin pakai tulisan tangan ya guys, informasi-informasi tentang Lee Nami yang ada di Instagramnya. Jadi misalkan dia ada foto selfie sama siapa nih sama temennya, ditulis tuh temennya siapa, terus makanannya kesukaannya apa. Terus temennya Lee Nami itu langsung nelfon HP-nya, nih HP kamu hilang, ada yang nemuin, katanya gitu. Halo? Dan si cowok ini ngangkat telepon tapi nggak pakai suaranya dia, tapi pakai rekaman suara perempuan. Halo? Oh terima kasih udah ngambil HP aku ketiduran di bus. Oh maaf baru menghubungi. Oh lagi di mana ya? Biar saya aja yang kesana nyamperin. Oh saya di Segyodong. Oh maaf tapi kalau nggak ngerepotin bisa nggak kamu datang aja ke Cafe Mitsi, kata Lee Nami. Tapi di saat yang sama ini cowok ini tuh kayak sambil ngepoin Instagramnya Lee Nami gitu. Serem banget nggak sih? Terus juga ada fotonya Lee Nami kayak lagi latihan nembak. Nih kamu harus inget, oke? Oh baik-baik, sampai ketemu ya 1 jam lagi. Ya makasih. Terus si cowok ini tuh kayak nyoba-nyoba untuk buka passwordnya si Lee Nami ini ya kan. Setelah dia mengumpulkan semua informasi di Instagram, dia coba tuh buka-buka password HP-nya Lee Nami, tapi tetap gagal terus sampai udah tiga kali percobaan. Sampai akhirnya ini HP-nya dia angkat, blak, dia hancurin layarnya ke ujung meja. Terus nih di belahan daerah yang lain ya, banyak polisi kayak lagi pada ngumpul di sebuah pegunungan. Terus masuk berita bahkan telah ditemukan katanya yang udah membusuk, kukunya tuh kayak pakai kuteks warna kuning stabilo, terus juga kayak beberapa sidik jarinya hilang, dan polisi menemukan suplemen nutrisi pohon. Detektif pun meriksa sampai ke tengah hutan, dan ada satu detektif yang dia tuh kayak nemuin satu pohon buah plom, yang entah kenapa dari tatapannya tuh kayak dia tahu ini pohon gitu, kayak dia pernah lihat pohon ini. Terus di bawah tuh ada banyak bekas suplemen nutrisi pohon gitu, yang kayak baru dipakai gitu loh. Nah ya si detektif ini ngobrol lah sama detektif yang lain ya, ini pasti Junior deh pelakunya. Terus kata detektif yang satunya, oh, itu kebetulan kali. Hah? Maksudnya? Ya, dia udah pindah 7 tahun yang lalu, tapi dia belum mengubah alamatnya. Atau ini mungkin temennya Jun-yong kali ya? Coba kamu hubungin Jun-yong deh. Ah, tapi kamu udah 7 tahun ya belum menghubungin Jun-yong. Kalau kita pengen nangkep dia, kita butuh surat perintah nih. Aku juga ingin melaporkan anakku Jun-yong sebagai orang hilang. Jadi dari sanalah kita tahu kayaknya si detektif ini tuh punya anak yang udah 7 tahun tuh hilang, nggak ada kabar gitu. Dan kayaknya anak ini tuh namanya Woo Jun-yong. Nami pun kita panggil aja Nami kali ya. Nami itu datang ke kafe, kayaknya dia tuh kerja di kafe itu juga. Terus ternyata pemilik kafe ini adalah ayahnya sendiri ya guys. Hai ayah, maaf aku telat, kamu masih ini ya mabuk ya? Loh kok ayah tahu? Terus ayah tuh nunjukin Instagram fotonya Lee Nami lagi tidur sambil kayak habis mabuk gitu di Instagram. Terus kata Naminya kayak, loh sejak kapan ayah punya Instagram? Kenapa? Emang nggak boleh ayah punya Instagram? Ayah punya pacar ya? Alah kamu ngomong sembarangan, udah nih minum ini buruan, kamu bau alkohol. Wah ini buahnya udah mateng, kapan ayah bakal ngejual ini? Ah nggak ada yang beli lagian, kata ayahnya. Jadi si ayahnya tuh kayak ngebikinin minuman sari buah plom buat Nami. Tiba-tiba ada telepon nih ke kafenya, terus ayahnya yang ngangkat kan. Oh iya, tunggu sebentar. Nami, ini ada telepon. Ya, halo? Iya, maaf, maafkan saya menjatuhkan HP kamu dan layarnya rusak. Tapi tenang aja, saya udah masukin ke toko reparasi. Kamu tinggal datang aja dan ngambil, udah saya bayar. Oh, padahal nggak usah juga nggak apa-apa. Oh, silahkan tulis alamatnya. Akhirnya Nami pun nulisin alamat toko reparasinya. Si Nami ini langsung pergi ke toko yang dituju ya kan. Tuh ternyata si tokonya tuh berada di sebuah gedung yang cukup jadul ya guys, kayak bahkan udah sepi banget. Kayak kalau orang Bandung tuh pasti kamu tahu kan Pasar Baru, gedung Pasar Baru. Nah gedungnya tuh mirip-mirip itu, tapi nggak sebesar itu sih maksudnya, tapi kayak udah banyak toko-toko yang tutup, sepi, gelap, walaupun udah masih siang tuh gelap gitu loh, pada udah tutup. Terus si Nami dengan beraninya dia masuk ke gedung itu, dia naik beberapa lantai, dan akhirnya dia pun menemukan sebuah pintu ya sesuai alamatnya itu, Woo Repair namanya. Terus ada tulisan gunakan masker sebelum masuk, kata gitu. Si Nami pun masang masker. Jadi ini tuh kayak kemungkinan waktunya itu di saat setelah pasca COVID, tapi masih harus pakai masker. Dia pun masuk, dan ruangan toko repair ini tuh bener-bener kayak profesional, rapi, semuanya serba abu-abu, kayak Black Mirror style. Terus banyak HP-HP digantung, kayak emang profesional. Terus di meja lobbynya, di tengah itu ada HP-nya dia. Ah, ini HP aku. Wah bener, ternyata layarnya itu retak dan rusak. Halo, tiba-tiba keluar nih cowok. Dan ini kayaknya adalah cowok yang nemuin HP-nya dia, tapi pakai topi dan pakai masker, seolah-olah nggak mau dikenali. Terus si cowok ini ngambil kertas warna kuning kayak formulir dan ngasihin ke si Lee Nami tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Terus Lee Nami pun langsung lihat formnya dan dia tulis ada nama, terus kerusakannya apa aja, terus juga ada password. Jadi kayak harus nulis password. Ya udah, Lee Nami nulis lah dengan polosnya dan dia nunggu di kursi tunggu gitu kan. Nah si cowok ini langsung lah dengan profesionalnya dia ngebenerin HP-nya gitu kan. Layarnya dibenerin sampai udah bener lagi, udah bener-bener kayak baru HP-nya. Cowok ini masukin passwordnya dan masuk ke HP-nya, terus dia colokin kabel ke laptop ke HP-nya Nami dan dia masukin aplikasi Peepers atau bahasa Indonesianya tukang ngintip. Habis itu dia ambil HP yang lain, dia simpen di sebelahnya, dia hubungin ke HP-nya Nami kayak seolah-olah menduplikasi HP-nya Nami. Serem gak sih? Habis itu setelah semuanya beres, si cowok ini kan mau ngasih HP-nya yang udah baru, tapi si Nami tuh kayak ketiduran gitu di kursi ya kan. Cowoknya cuman kayak ngegebrak meja. Lee Nami langsung bangun, "Hah, wah udah selesai, coba lihat, wah kayak baru lagi ya, ah, terima kasih." Lee Nami pun pergi dan si cowok ini sama sekali tidak ngomong, gak ngeluarin suara, kayak gak mau dikenalin gitu. Setelah Lee Nami pergi, si cowok ini buka topi, buka masker, dia santai duduk di kursinya, dia nyalain laptopnya. Taunya di laptopnya dia, di HP-nya dia itu udah menduplikasi HP-nya Nami. Jadi dia bisa lihat aktivitas si Nami. Let's say Nami buka WhatsApp, buka Line misalkan, dia ngechat temennya, itu di HP duplikasinya tuh bisa kelihatan aktivitasnya dia. Terus dari kamera itu bisa ngelihat si Lee Nami juga. Jadi kayak HP-nya Nami tuh kameranya bisa jadi mata, mikrofonnya bisa jadi telinga. Ngerti gak sih? Jadi si cowok ini tuh bisa mendengarkan dan melihat semua aktivitasnya Nami. Serem banget gak sih? Setelah Nami ini ngambil HP dari toko reparasi, dia balik lagi ke kafe karena dia masih shift kerja di kafe ya kan. Di kafe tuh dia ngelayanin sebentar, bersih-bersih. Habis itu dia main game karena udah lumayan sepi nih kafenya. Main game tapi udah lumayan lowbat. Tiba-tiba ada tamu nih, ada pengunjung kafe. Ya, selamat datang. Nah, ternyata si cowok ini adalah cowok yang nemuin HP-nya si Nami. Dan ini pertama kalinya interaksi antara mereka berdua ya, tanpa si cowok ini pakai masker, tanpa pakai masker. Dia beneran ngomong, beneran ngeluarin suara. Dia pakai topi. Apakah di sini ada menu sari buah belum? Oh, itu nggak ada di menu sih. Tahu dari mana ya? Oh, aku pernah pesan itu musim panas tahun lalu. Oh, gitu. Oh, ya udah deh, saya bikinin ya. Oh, berapa? Bayarlah nih si cowok ini dan duduk ya kan. Nah, habis bikin minumannya, si Nami ini mau nganterin minumannya, dia ngelihat cowok ini main game yang sama yang dia mainin. Terus Nami itu kayak, wah ini cowok suka game yang sama nih sama gua gitu kan. Silahkan, selamat menikmati. Oh tunggu sebentar, apa menu ini nggak dijual lagi? Kata si cowok ini. Ya sebenarnya sih ini nggak dijual karena jarang ada yang mesen, kata gitu. Ya sayang banget, padahal ini enak banget. Oh yaudah nanti saya bilang ya ke bos saya, kata Nami gitu. Padahal bosnya tuh bapaknya gitu. Nah tiba-tiba ayahnya tuh datang kayak habis beli bahan apa gitu kan. Dan si ayahnya ini ngelihat Nami lagi ngobrol sama cowok ini. Terus si ayah tuh nanya, kamu kenal dia? Enggak. Kenapa? Ya kalian kayak yang akrab aja. Kayaknya dia pelanggan tetap ya ya. Hah? Oh, kenapa ayah bilang gak ada yang mesen? Orang itu sari buah plum ada yang mesen kok. Hah, kenapa kamu jual? Itu bukan untuk dijual. Ya udah sih, nggak apa-apa, udah tanggung juga. Ya udah, aku pulang dulu ya bos, kata si Nami gitu sambil bercanda. Di sisi lain nih si detektif yang sama nih yang ngelihat pohon buah plum itu, si detektif ini tuh pulang ke rumahnya dan dia ngelihat istrinya tuh lagi tiduran. Kayaknya istrinya tuh lagi nggak sehat gitu loh. Dia tuh kayaknya anaknya tuh beneran hilang. Terus dia ngecek HP-nya dan terakhir anaknya itu ngechat terakhirnya tuh gini, aku pindah ke Huadok dong, jangan khawatir. Itu doang chat terakhir anaknya dan dia ngerasa heran kayak, aku sampai sekarang nggak ada kabarnya dari anak. Kita balik lagi nih ke cowok yang nemuin HP-nya si Nami ini. Dia lagi di apartemennya dia dan dia lagi bikin ramen seperti biasa. Dan kamu tahu dia makan sambil ngapain? Dia makan sambil nonton si Nami. Jadi kayak gini loh, kayak Nami tuh lagi main HP gini. Nah ini kamera dia tuh ngeliatin mukanya si Nami dan itu tuh ditonton sama si cowok ini gitu loh. Bahkan nggak hanya aktivitas doang ya kan, dia juga bisa ngeliat langsung ekspresi muka karena kan kamera HP-nya Nami tuh langsung connect ke laptopnya dia ya kan. Terus dia makan dengan kalemnya. Terus Nami tuh kayak, karena udah malam mungkin dia tuh udah mulai kayak ngantuk-ngantuk gitu, HP-nya jatuh. Udah si Nami ini ngecas HP-nya dia di atas kasurnya dia ya kan. Terus dia tidur, lampunya kan gelap tuh, lampu kamarnya. Taunya HP-nya Nami tuh kayak nyala sendiri, terus gerak-gerak sendiri HP-nya si Nami ini. Dan ternyata si cowok ini tuh kayak meriksa HP-nya si Nami. Terus juga kayak dia nulis pakai tulisan tangan secara detail aktivitasnya Nami, alamat rumahnya Nami, jalur transportasi dia setiap hari, bahkan kayak second account-nya si Nami. Kayak Nami tuh kayak punya second account resep-resep masakan gitu. Terus saldo ATM-nya dia berapa, terus dia kerja di mana, teman-teman deketnya, itu semua tuh dicatat secara detail. Habis itu si cowok ini nulis juga kayak yang harus disingkirkan. Eun Mee, Jaeun, Chuyong, Sujin, ayah, Buoh, gadis cantik. Habis itu si cowok ini nge-close aplikasinya itu, terus wallpaper laptop itu wallpaper perempuan yang lagi pakai lakban di mulutnya. Dan kayaknya sih ini perempuan tuh entah siapa gitu ya. Terus dia ganti wallpaper laptopnya itu pakai foto siapa? Pakai fotonya si Nami. Nah setelah itu keesokan harinya Nami ini masuk kerja karena dia tuh kayak kerja di perusahaan jelly konjak gitu, kayak jelly sehat gitu mungkin ya. Bosnya ini namanya Bu Oh, itu yang dituliskan Bu Oh itu ternyata bosnya. Nami ini dipanggil ke ruangan yang cukup terpencil gitu ya. Terus bosnya ini bilang katanya Nami ini bakalan naik gaji dan dia seneng banget dong. Terus si bosnya tuh bilang gini kayak, tapi kamu jangan bilang teman kamu ya katanya gitu. Cuman kamu doang yang aku naikin gajinya. Oh gitu Bu, emang kenapa yang lain katanya gitu. Ya soalnya kamu setia kawan, aku suka sama kamu kata si bosnya ini. Tapi semuanya itu asalkan proyek kita ini berhasil ya katanya gitu. Oh gitu, tolong rahasiakan ya kalau kamu naik gaji katanya gitu. Oh ya udah baik Bu, terima kasih katanya gitu. Terus si Nami tuh kayak ada perasaan gak enak juga sama teman-temannya gitu karena cuman dia doang yang naik gaji ya kan. Akhirnya si detektif nih, ini di rumahnya detektif, dia tuh lagi masak buat istrinya yang lagi sakit itu ya kan. Terus istrinya makan, kenapa harus masak menu ini sih kata istrinya gitu. Iya itu kesukaannya Joo Young kan. Loh kenapa tiba-tiba bahas dia? Jadi ada sebuah pembunuhan dan aku menemukan pohon buah plum di TKP kata si detektif itu. Kamu inget kan aku dan Joo Young menanam pohon buah plum dan dia ingin tempat itu rahasia. Jadi cuman kita doang yang tahu lokasi pohon buah plum itu. Tapi nggak mungkin kata istrinya. Dia di mana? Kamu tahu nggak dia di mana kata si detektif itu. Tapi istrinya tuh kayak emang beneran nggak tahu gitu loh si anaknya di mana si Joo Young ini. Tapi dia tuh dapat chattingan dari temennya kayak ini saya udah menemukan alamat rumahnya Joo Young katanya gitu. Udah akhirnya pindahlah nih kita ke si cowok yang tukang ngikutin ini ya kan. Dia itu ternyata ngeliatin Lee Nami dari luar kantornya. Kayak literally nge-stalking Lee Nami di depan kantornya dia. Terus habis itu si cowok ini ke apartemennya Lee Nami, coba bawa laptop. Terus sambil bersantai itu dengan tenang dan kalemnya dia di depan apartemennya Nami. Dan dia tahu password rumah, smart lock pintu rumahnya Nami. Dia masuk gitu aja. Dia ngelihat ke WC, dia ngelihat kasurnya Nami. Terus dia duduk di meja belajarnya Nami. Terus dia buka laci. Ternyata Nami ini punya HP cadangan kayak HP yang jadul gitulah. Terus dia pasangin juga itu aplikasi Peepers di HP lamanya Nami. Serem banget. Habis itu si cowok ini ke ATM ngambil beberapa uang dan dia membuang buku tabungannya gitu aja di dekat ATM. Dan buku rekening ini ternyata bukan milik dia ya guys karena nama di buku rekening ini Eun Mee Gyeong. Setelah itu dia nyetak kartu bisnis. Nah setelah itu polisi tuh lagi meneliti tentang Eun Mee Gyeong, nama yang ada di buku rekening yang uangnya diambil sama si cowok itu. Nah terus si detektif ini tuh kan dia udah dapet tuh alamat rumahnya si Joo Young yang katanya itu anaknya dia gitu kan. Apakah si cowok yang berkacamata itu adalah anaknya dia? Dia pun masuk ke apartemen si cowok ini ya kan. Dengan pelan-pelan gitu, kondisinya udah gelap. Dan si detektif ini ya pinternya, dia tuh ngevideoin semua yang dia temuin di rumah itu. Jadi misalkan dia tuh nemuin ada apa alamat, tulisan alamat di paket tuh dia tulisin. Itu tulisannya emang bener Woo Joo Young. Berarti kan itu anaknya dia ya kan. Sudah gitu dia juga ngeliat banyak kayak HP-HP gitu. Kayak entah HP siapa banyak banget di situ. Terus di saat yang sama itu cowok kan habis ngikutin si Lee Nami ya kan, dia mau pulang. Terus pas dia udah mau masuk ke apartemennya, pas dia mau masukin kunci, dia kayak nemuin sehelai benang gitu. Dari sana si cowok ini udah curiga, ini pasti ada orang nih di dalam gitu kan. Dia nggak jadi masukin kunci, dia mundur, dia diam dulu sambil ngedengerin di pintu apartemennya dia. Dan si detektif itu pun di dalam sama kayak sama-sama diem gitu, sama-sama kayaknya bakal ada orang deh gitu, sama-sama kayak punya firasat gitu, sama-sama diem. Ya udah si cowok ini nggak jadi masuk ke apartemen ini, dia muter lewat luar, lewat jendela luar kayak pengen ngeliat si detektif. Dan ternyata bener si detektif tuh kayak masih ngeliatin kan si detektifnya. Terus si detektif itu tuh kayak ngebuka lemari, terus ada koper di dalam lemari itu, dia buka kopernya, ternyata di dalamnya tuh guys ada banyak banget HP-HP, terus juga ada kuteks yang warna kuning stabilo. Ingat kan yang ditemuinnya tuh kan di kukunya kan ada kuteks kuning stabilo gitu kan. Terus juga ada catatan-catatan tulisan tangan, nama-nama korban gitu. Terus dia juga nemuin kayak kartu nama dengan berbagai profesi. Jadi misalkan kayak ada kartu nama Woo Joo Young nih, dia profesinya dokter, tapi yang satu lagi Woo Joo Young tapi profesinya tuh apa lagi gitu, beda-beda. Terus tiba-tiba nih si detektifnya nerima chat kayak halo ayah. Pas si detektifnya tuh langsung kaget kan, langsung ngelihat keluar karena ini pasti ada anaknya kan di luar, karena dia tahu kalau si detektif itu lagi di dalam apartemen. Dia keluar, tapi udah nggak ada. Si cowok ini udah kabur guys, udah hilang. Lama tidak berjumpa ayah, dia ngechat lagi tuh. Terus terima kasih ya udah membereskan apartemenku katanya gitu. Pas si detektif ini balik lagi ke apartemen itu, taunya udah berantakan isinya guys. Dan si cowok ini pun kayak udah keburu kabur membawa koper yang isinya semua barang bukti. Apakah si cowok ini adalah seorang serial killer? yang lagi buron. Nah, sementara itu Nami lagi di kafe ya kan. Terus tiba-tiba datang nih si cowok berkacamata ini membawa koper yang isinya barang bukti semua ya kan. Terus dia bilang gini kayak, bisa pesan sari buah plumnya satu katanya gitu. Oh, tapi itu nggak dijual ya, sayang banget. Padahal itu enak banget. Tapi oke deh, aku bikinin kata si Nami kan. Terus akhirnya dikasih lah tuh, udah dibikinin gitu kan. Dia duduk sambil minum. Terus si Nami tuh kayak lagi janjian sama orang kayak mau beli CD Pipi Band gitu. CD musik. Terus si cowok ini kayak, oh permisi, kamu ini ya yang mau beli CD Pipi Band ini. Nah si cowok ini tiba-tiba kayak ngejual CD Pipi Band gitu. Jadi mungkin kayak mereka tuh janjian tapi pura-pura nggak kenal gitu. Oh iya, kata berapa harganya? Ini 30.000 katanya gitu. Ya udah dikasih uangnya. Habis gitu si cowok ini ngeluarin tiket baseball gitu 2. Maaf, tapi aku mau tanya nih, kira-kira tiket ini kalau dijual masih laku nggak ya? Hah? Oh kamu mau jual tiket ini? Oh ya udah aku beli aja. Berapa kira-kira harganya? Gimana kalau yang tadi aja yang 30.000? Hah, beneran? Ya ampun, makasih ya. Jadi kayaknya si harga tiket baseball tuh lebih mahal daripada itu gitu. Terus si cowok ini bilang kayak, ini ya kartu nama aku, kalau misalkan tiketnya bermasalah atau kenapa kamu hubungin aku aja katanya gitu. Padahal kita nggak tahu ya itu tiket baseballnya tuh asli apa palsu gitu kan. Nah terus si ayahnya tuh dari jauh tuh kayak ngeliatin interaksi antara si cowok ini sama Lee Nami. Setelah beres kerja, Lee Nami tuh diantar pulang sama bapaknya naik mobil BMW warna putih. Dari sana tuh kan jadi kita bisa tahu ya kalau oh bapaknya tuh kayaknya tajir deh, banyak duit gitu kan, mobilnya aja mobil mewah. Tapi Lee Nami ini tipe anak yang kayak ingin mandiri, hidup sendiri, kayak kerja sendiri walaupun ayahnya tuh mampu gitu kan. Terus di mobil, ayahnya tuh ngobrol gini, Nami, kamu tadi seharian main HP terus deh. Ayah khawatir sama si pria aneh itu. Pria aneh yang mana ya? Loh, kamu gak sadar? Itu tadi yang di kafe tadi. Ya ampun ya, dia tuh cuma beli CD doang. Lah, tapi kenapa dia ngasih kartu nama? Ya ampun, kenapa sih ayah cerewet banget? Coba deh pikirin. Dia pura-pura jadi pelanggan tetap. Terus dia beli CD. Terus dia jual tiket baseball. Emang kamu pikir itu kebetulan? Ya terus kenapa? Ya pokoknya dia aneh, udah jauhin dia aja. Kamu selalu bawa pisau yang ayah kasih kan? Iya deh, pokoknya udah aku pulang ya, kata si Lee Nami. Turun gitu, keburu nyampe tuh. Lee Nami-nya tuh kayak bete gitu loh, dinasehatin sama ayahnya. Terus pas lagi di apartemennya sendirian, malam-malam kan sepi tuh, tiba-tiba ada suara orang ngetokin pintu. Duduk. Terus Lee Nami tuh kayak agak deg-degan gitu kan. Terus tiba-tiba mulai kedengeran suara orang mencet password smart lock pintunya dia. Terus dia udah mulai siaga. Terus tiba-tiba pas dibuka, itu malah temennya, sahabatnya dia yang kontaknya gadis cantik itu. Kirain siapa? Ya masuk katanya gitu kan. Sini ayo kita keluar, kita minum bir, kata si temennya ini. Aku bertengkar sama mama aku dan kamu nyuruh aku kabur. Kok nyuruh kamu kabur? Kenapa? Gak nyangka ya aku berani kabur. Oh, tampung aku dulu ya, kata temennya. Nih, Lee Nami itu ngasihin tiket baseball itu. Hah? Ini tiket baseball? Dari mana? Iya, tadi ada orang yang ngejual. Terus ini cowok ngasih kartu nama juga. Hah? Cowok? Ganteng? Siapa dia? Ya, dia rapi sih. Tapi coba kalau misalkan dia agak potong rambut dikit, terus nggak pakai kacamata deh. Kamu suka sama dia? Ya, aku penasaran aja sih, karena kita banyak kesamaan, kata si Lee Nami. Oh, kalian emang udah tahu kesamaan kalian apa? Ya nggak tahu sih, tapi ayah aku bilang katanya dia aneh. Mungkin ayah kamu khawatir kali sama kamu. Sementara di sisi yang lain, si cowok kacamata ini mendengarkan semua percakapan mereka karena HP-nya Lee Nami itu tepat ada di sebelahnya dia ya kan. Di semua itu terdengar dan terekam oleh si cowok ini. Terus pas lihat kartu namanya, ternyata namanya tuh kan Woo Joo Young. Profesinya tuh keamanan digital, kata gitu. Wah, ini kan perusahaan besar ya, kata. Terus si temannya tuh nge-googling gitu, emang ada perusahaan keamanan digital ini, katanya gitu. Wah keren ya gitu kan. Sementara itu ayahnya nih udah nyampe rumah ya kan. Ternyata rumah ayahnya tuh kayak bener-bener kayak gede, bagus, kayak ini kayak didesain sama arsitek gitu. Ini, tapi Lee Nami tuh kayak tipe anak yang emang mandiri deh, walaupun ayahnya tuh rumahnya gede dan tajir gitu ya, dia tinggal sendiri gitu kan. Terus ayahnya tuh kayak lagi di sofa sambil ngeliat-liatin videonya Lee Nami waktu masih kecil gitu kan. Mungkin kayak saking deketnya kali ya hubungan ayah dan anak gitu ya. Terus tiba-tiba ayahnya ini nerima chat dari Lee Nami. Bilang gini katanya, ayah maafkan aku, katanya gitu. Padahal di saat yang sama Lee Nami itu lagi ngobrol kan sama temennya ya kan. Jadi siapa yang ngechat ayahnya ini? Maafkan aku ayah, coba buka link ini. Terus ayahnya tuh mau ngebuka, ngeklik linknya, tapi kayak harus ada izin untuk menginstal aplikasi. Terus sama si ayahnya tuh ditolak. Gimana kalau ada virusnya, kata si ayahnya gitu kan. Pokoknya install aja itu, katanya itu aplikasi, besok aku ajarin, kata si Lee Nami. Oke, sama si ayahnya tuh diinstal aplikasi itu, dan ternyata itu adalah aplikasi untuk memata-matai guys. Dan akhirnya HP si ayahnya pun mulai kehack sama si cowok ini, dan cowok ini bisa ngelihat aktivitas ayahnya. Terus tiba-tiba habis itu ayah tuh dapat chat kalau ada paket di depan rumahnya dia, tepat di depan pagar, dan ini kondisinya udah malam ya guys. Ayahnya pun keluar rumah, keluar pagar, bener tuh ada paket lumayan kayak sekardus gede gitu. Terus pas dia mau angkat agak berat kan, tiba-tiba dari belakang diserang sama si cowok berkacamata ini. Lee Nami di apartemennya dia lagi main IG, terus dia buka-buka yang nge-like dia, ada Instagram bapaknya. Bahkan nama Instagram bapaknya tuh Nami Daddy, jadi ayahnya Nami gitu. Terus si Lee Nami tuh kayak senyum-senyum gitu, kayak so sweet gitu mungkin dia ayahnya nama Instagramnya itu gitu. Terus pas dia buka Instagram ayahnya tuh isinya tuh foto-foto dia waktu kecil semua isinya. Padahal sementara di saat yang sama nih bapaknya di rumahnya itu lagi diikat guys sama si laki-laki berkacamata itu. Sementara itu polisi udah menemukan korban baru lagi. Dari sinilah kita udah mulai mikir, oh kayaknya ini si cowok yang berkacamata, atau kita sebut aja Jun-yong. Jun-yong ini adalah anak dari detektif itu yang udah 7 tahun gak ketemu sama si detektif, dan sepertinya si Jun-yong ini adalah seorang serial killer, ya kan? Habis itu keesokan harinya nih Lee Nami ini tiba-tiba bangun udah siang, dan di sebelahnya ada temennya kan yang ikut numpang tidur itu, sahabatnya yang nama kontaknya gadis cantik ya kan. Terus kayak tidurnya tuh udah tidak berbentuk gitu kan, terus dia foto sambil ketawa-ketawa gitu kan. Terus pas dia lihat HP kok ada notifikasi banyak banget, terutama dari bosnya si ibu oh gitu kan. Terus dia langsung bangun, ah ya ampun aku kesiangan, aku kesiangan. Loh kok bisa kesiangan, kata temennya kan gitu. Ini alarm aku mati gak bunyi katanya gitu kan, tolong pesenin taksi. Oh ya ini nih, oke ini udah dapet nih taksinya, nomor platnya bla 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 gitu kan. Terus Lee Nami pun langsung turun, cuman bawa tas ganti baju doang, dia turun langsung naik taksi. Habis itu di dalam taksi si Lee Nami ini ngebuka HP-nya kan untuk ngecek notifikasi. Terus dia ngelihat icon Instagramnya dia kok notifikasinya sampai 999 plus kayak padahal dia bukan selebgram, tapi kok notifikasinya banyak banget gitu. Dia tuh heran banget. Terus pas dia buka Instagramnya dia tuh kayak ngeganti caption foto-foto dia sama teman kantornya, padahal dia nggak pernah ngelakuin ini gitu loh. Nah si captionnya tuh kayak gini, aku sudah kerja keras dari dulu, tapi kenapa baru kau naikkan gajiku sekarang? Aku yang membuat produk murah itu terlihat lebih baik. Dasar CEO gila uang. Di sana Lee Nami tuh kayak kaget lah, gue nggak pernah nulis kayak gini, gue nggak pernah ngepost kayak gini ya kan. Habis itu Lee Nami pun nyampe kantornya, dan bener aja teman-temannya tuh udah kayak ngeliatin dia sinis gitu kan. Terus Lee Nami tuh bilang, maaf itu bukan aku yang ngepost katanya gitu. HP aku dihack kata Lee Nami. Hah, dihack kata teman-temannya gitu kan. Terus Lee Nami ngeliat meja kerjanya dia udah berantakan. Nih meja kamu udah kita bersihin katanya gitu. Oh gitu, ibu oh udah naikin gaji kamu terus kamu ngehianatin dia kata teman-temannya gitu. Si bosnya tuh kayak lagi ngerokok kayak sambil pusing gitu, terus bilang kalau si proyeknya itu bener-bener kayak gagal total, hancur banget gitu loh. Ih bukan aku bu, beneran ini bukan aku yang ngepost, aku dihack. Terus si ibu bosnya tuh bener-bener kayak kasar banget, langsung ngedorong si Lee Nami keluar kantor, tutup kantornya, bener-bener kayak dipecat secara tidak hormat gitu si Lee Nami ini. Terus dia tuh kayak keluar kantor sambil bengong, sambil kayak berusaha untuk mencerna dan memproses apa yang sedang terjadi gitu loh. Kayak perasaan gue nggak kayak gini gitu kan, kok bisa kayak gini. Tiba-tiba ada si sahabatnya ini yang si gadis cantik ini ya kan, Nami kamu kenapa di sini, ada apa? Terus si Lee Nami tuh nangis, terus akhirnya dipeluk gitu kan. Nah sementara itu di tempat yang lain ini si Jun-yong si cowok ini kayak nyoret nama Bu Oh, terus nyoret nama ayah, jadi kayak seolah-olah udah to do listnya udah beres gitu. Tinggal satu lagi gadis cantik si sahabatnya Nami ini ya kan. Setelah itu Lee Nami ini pergilah ke kantor polisi sama sahabatnya ditemenin. Pak ini HP saya di hack gitu kan. Terus kata polisinya, ya kamu harus ada bukti dong. Buktinya apa? Itu kan di upload dari HP kamu, dari akun kamu, coba kamu cari buktinya. Ya gimana saya nyari buktinya pak, ini kan saya HP saya di hack gitu. Pokoknya polisi tuh kayak nggak helpful banget lah. Sementara itu di rumah ayahnya nih Jun-yong si serial killer ini dia lagi HP-an sambil mengamati aktivitasnya si Nami ya kan. Terus bapaknya tuh di lantai sambil keikat gitu kan. Terus si ayah tuh bilang, pokoknya kalau kamu menyakiti Lee Nami akan kubunuh kamu gitu kan. Jun-yong ini kayak berdiri nyamperin ayahnya, kayaknya udah bukan waktunya untuk pura-pura jadi ayah yang baik. Kamu tahu nggak berapa waktu yang aku butuhkan untuk sampai sejauh ini dari semenjak aku menemukan HP-nya Lee Nami? 3 hari. Dengan HP ini aku bisa mendapatkan apapun yang aku mau, aku bisa menjadi apapun yang aku mau, aku bisa tahu apa yang kamu suka, apa yang kamu nggak suka, makanan apa yang kamu suka, apa yang ingin kamu beli, saldo ATM kamu, alamat rumah kamu, aku bisa tahu apapun dari HP ini kata si Jun-yong ini. Terus dia ketawa gitu. Sementara itu Lee Nami itu dapat chattingan kan dari ayahnya, kafe hari ini tutup ya katanya gitu. Terus Lee Nami tuh kayak ngerasa heran, kok tumben banget nih hari ini kafe tutup, padahal kan nggak pernah sebelumnya gitu kan. Akhirnya Lee Nami pun sama sahabatnya pergi ke kafe itu walaupun tutup, karena kan itu punya bapaknya juga. Dan kayaknya si Lee Nami ini menghubungi si Jun-yong, karena kan Jun-yong ini kan ninggalin kartu nama, dan kartu namanya tuh keamanan digital. Otomatis pasti ini orang ngerti soal hacker, menghacker dong di mindsetnya si Lee Nami. Makanya Lee Nami ini ingin minta tolong lah ke si Jun-yong, karena dia kan nggak tahu ya. Janjian lah ya kan di kafe, terus datang nih si Jun-yong Jun-yong ya kan, bawa laptop, terus sambil ngecek, oh iya ini HP kamu kayaknya di-hack katanya gitu semalam. Iya jadi ini tuh, ini HP kamu, jadi ini kamera HP kamu tuh bisa jadi mata, mikrofon HP kamu bisa jadi telinga katanya gitu, dan dia bisa memantau yang kamu lakukan katanya gitu. Padahal itu dia kan pelakunya, gila, serem banget. Ya untuk sekarang sih saya cuma bisa segitu dulu, mungkin besok aku bakalan cari cara lain lagi gitu kan untuk ngobatinnya katanya gitu. Bah pokoknya untuk sementara ini tolong jangan download yang aneh-aneh dulu ya, jangan mencet link-link yang aneh kata si Jun-yong ini, kayak pura-pura nggak tahu gitu kan. Oh iya oke baiklah, terus harus saya bayar berapa kata Lee Nami kan. Oh nggak usah, nanti aja bayarnya kalau udah selesai semua kata cowoknya. Oh iya Nami boleh minta antar tunjukin jalan nggak sebentar. Terus tiba-tiba si temannya, si sahabatnya ini tuh nanya kayak, loh kenapa nggak pakai Google Maps aja? Oh nggak, cuman pengen ngobrol sebentar kok katanya gitu. Keluarlah si Jun-yong ya kan, disusul sama Lee Nami, si sahabatnya tuh nungguin di dalam kafe sendirian. Terus si cowok ini bilang gini, kamu tinggal di mana? Di sini, di Suncheon katanya gitu. Oh kamu tinggal sendiri? Iya, kenapa? Kata Lee Nami gitu. Oh nggak apa-apa sih, ini kayaknya sih ada orang yang nginstal diem-diem di HP kamu katanya gitu. Tapi ya kalau kamu tinggal sendiri sih mungkin orangnya tuh diem-diem datang, mungkin nginstal aplikasi hacker ini di HP kamu katanya gitu. Oh gitu. Terus Lee Nami ini mulai mencurigai sahabatnya itu, sahabat ceweknya dia yang udah lama banget sahabatan sama dia gitu loh. Disanalah si Lee Nami ini tuh mulai marah gitu kan. Oh iya makasih deh kalau gitu kan. Lee Nami masuk ke kafe, dia tuh langsung cemberut gitu. Terus temannya tuh nanya kan, kamu ngobrolin apa sama dia? Kamu ya pelakunya. Jadi Lee Nami ini pokoknya langsung konfrontasi ke si sahabatnya. Kamu yang hack HP aku ya? Terus mereka tuh kayak berantem gitu, berantem. Terus si sahabatnya tuh kayak, iya kalau aku emang kenapa? Gitu kan. Pokoknya si sahabatnya juga kayak sama-sama marah. Terus udah gitu sahabatnya tuh pergi gitu. Nami jangan hubungin aku lagi katanya gitu. Terus sambil nangis gitu, sambil pergi gitu kan. Biasanya kan kalau orang sahabatan terus tiba-tiba jadi nggak sahabatan tuh itu kan kayak sedih banget ya, lebih sedih dibanding putus sama pacar gak sih? Terus ya udah akhirnya setelah itu tau ya di luar si Jun-yong ini ngeliat mereka berantem dan kayak senyum gitu. Serem. Habis itu si cowok ini kayak mencoret tulisan gadis cantik. Itu udah beres tuh dia. Setelah itu di tempat yang lain nih, di berita nih, polisi tuh udah menemukan 7 mayat di gunung dan kemungkinan ada mayat-mayat yang lainnya. Sementara itu di sana tuh ada detektif, dan si detektif yang itu sama polisi itu kayak baru nemuin alamat toko reparasi si Jun-yong, dan mereka tuh langsung ke sana karena kayak mereka tuh pengen lebih duluan lah dibanding tim yang lain gitu kan. Si detektif ini pun pergi sama si temennya, sama si partnernya ya kan, ke toko reparasi, dan ternyata bener toko reparasi itu adalah toko reparasi yang si Lee Nami ngebenerin HP gitu loh. Nah sementara itu Lee Nami di cafe kan habis berantem sama sahabatnya, dia nangis, dia marah, dia ngelempar HP-nya, tiba-tiba HP-nya retak. Nah berarti kan mau ya harus dibenerin dong. Akhirnya Lee Nami pun pergi ke toko reparasi yang sama. Di saat itu udah ada detektif. Nah si detektif kan nyampe duluan. Ternyata di toko reparasi ini tuh udah kosong, udah berantakan, kayak di lantainya tuh banyak air, terus banyak kertas-kertas kuning bertebaran, dan ternyata kertas kuning ini adalah formulir HP rusak yang nama-nama kliennya itu adalah nama-nama korban mayat-mayat yang sudah ditemukan. Wah, berarti bener dong ya, apakah si Jun-yong ini seorang serial killer? Habis itu si partner detektifnya tuh bilang, kita harus ngumumin ini ke publik, takutnya ada korban baru biar orang-orang tahu gitu kan. Nggak bisa kata detektifnya kan, aku harus nangkep anak aku sendiri katanya gitu kan. Jadi seolah-olah kayak si detektifnya tuh kayak ngalang-ngalangin partnernya untuk nangkep gitu loh. Terus kayak tiba-tiba ada polisi dateng, kayak tim polisi yang official gitu loh. Oh saya juga detektif katanya gitu kan. Tiba-tiba di belakang tuh ada si Nami. Oh banyak polisi. Oh kamu siapa? Oh aku Lee Nami, aku mau benerin HP. Terus akhirnya Lee Nami pun nyeritain kalau dia sebelumnya tuh kesini. Terus ini dia ngasih aku alamat sih. Nah karena HP-nya Lee Nami itu kan lagi mati ya, jadi mungkin si Jun-yong juga nggak tahu gitu kalau Lee Nami ini lagi ketemuan sama detektif ini. Oh gitu. Oh jadi sebenarnya dia tuh apa sih? Dia tuh berarti dia yang ngehack kata Lee Nami. Tapi ini dia ngasih kartu nama. Coba aku periksa. Jadi Lee Nami itu kayak nelfon tempat perusahaan yang ada di kartu nama itu dan nanya kayak, halo ya di kantornya ada yang namanya Woo Jun-yong nggak ya? Yang karyawan gitu. Oh kita nggak punya karyawan namanya Jun-yong katanya gitu. Oh gitu. Wah berarti Lee Nami tuh ngerasa dia tuh ditipu. Dari sana dia nyadar kalau dia tuh dihack sama si cowok ini yang pakai kacamata ini. Pantesan banyak kesamaan ya kan. Terus dia ngapain? Dia udah ngehack aku, ngancurin hidup aku, terus sekarang dia pura-pura mau nolongin HP aku yang dihack katanya gitu. Terus kata polisi tuh, ya kamu tuh harus hati-hati. Terus gimana kalau nanti dia tiba-tiba bilang, ya kamu beruntung berarti kata polisi. Terus tujuan dia tuh apa? Apa jangan-jangan dia itu fetish? Iya kata si detektif ya kan. Detektif tuh kayak nggak mau bilang kalau si cowok ini tuh adalah serial killer gitu loh, biar si Lee Nami ini nggak panik mungkin ya. kalau gitu aku bakalan mengundang dia ke apartemenku. Hah? Ya, aku bakal memancingnya ke apartemenku. Aku akan menangkapnya, aku nggak bakalan bikin ada korban baru yang lainnya, katanya gitu kan. Akhirnya Lee Nami pun pulang naik bis sambil ngechat si Jun-yong. Bisa nggak kamu ke apartemenku sekarang? Aku ingin benerin laptop, katanya gitu. Sementara polisi sama detektif yang berdua itu ikutin naik mobil misah gitu. Terus Lee Nami ke apartemennya, detektif pun nungguin di mobil di depan gedung apartemennya Nami. Terus si Jun-yong tuh kayak udah dandan, kayak tau gak sih kayak orang mau ngedate gitu, potong rambut sedikit, dirapi-rapihin, ngelepas kacamata, terus milih sweater punya ayahnya. Ini kan si Jun-yong kan masih di rumah ayahnya ya kan, ayahnya kan masih disekap ya kan, pakai sweater ayahnya. Terus udah gitu di sisi yang lain Lee Nami juga kayak dandan pakai HP-nya, kayak sengaja HP itu dijadiin kaca, pakai lipstick merah, pakai dress warna merah juga, kayak orang mau kencan gitu. Nah habis itu si polisi kan nunggu di mobil, terus polisi udah mulai ngeliat nih ada si Jun-yong. Jun-yong ini datang ke rumahnya Lee Nami pakai mobil punya ayahnya Lee Nami, coba bayangin. Terus si polisi itu keluar, kayaknya ini bener deh anaknya detektif gitu kan. Jun-yong ini ngeluarin HP, ngechat Lee Nami, aku sebentar lagi sampai, katanya gitu kan. Pas si Jun-yong ini matiin HP-nya, dari HP-nya tuh kan bisa ngelihat cermin di belakangnya kan, di belakang tuh udah ada detektif. Makanya si Jun-yong tuh kayak mau kabur gitu loh. Terus tiba-tiba dipanggil Jun-yong. Terus si Jun-yong kan masih munggungi detektif ya kan, jadi detektif tuh nggak ngelihat mukanya gitu. Terus dia nge-freeze, pas mau lari tiba-tiba di depannya udah ada polisi yang lain, partnernya itu ya kan, jadi kayak ngeblok jalannya dia di tengah gitu kan. Akhirnya dia balik badan. Terus si detektif ini tuh kayak bengong ngeliatin si Jun-yong ini, kayak ini nggak kenal sama anak sendiri apa gimana gitu, karena bengongnya tuh kayak bengong takut salah orang gitu loh. Tapi masuk akal kan, maksudnya kayak kalau lu udah 7 tahun gak ketemu anak lu, mungkin anak lu agak berubah kali gitu kan. Terus bengong, terus tiba-tiba kayak ngancungin tol ya kan, balik badan Jun-yong. Terus si Jun-yong ini kayak, Jun-yong, aku bukan Jun-yong. Terus tiba-tiba partner tuh bilang gini kayak, oh kami mendapat laporan kayaknya kami salah mencurigai orang, maaf ya, katanya gitu. Ya tapi kan bukan berarti boleh seenaknya mengacungkan pistol ke warga sipil, katanya gitu kan. Kata si Jun-yong ini kayak pura-pura nggak tahu gitu loh. Oh gitu, tapi kamu kelihatan tenang ya, kata si polisi gitu. Coba tunjukkan KTP kamu. Loh, tunjukkan dulu KTP bapak, bapak emang polisi. Apa perlu aku viralin nih? Aku viralin, kata si Jun-yong gitu kan, ngeiniin kamera HP. Oh jangan, maaf ya, kami minta maaf ya, kami salah orang. Silahkan lanjutkan perjalanannya gitu kan. Terus si Jun-yong pun pergi gitu aja. Terus si detektif sama si partnernya tuh kayak bingung, kayak gitu kok dari belakang mirip Jun-yong ya gitu. Tapi masa sih ayah sendiri nggak ngenalin anaknya gitu kalau emang Jun-yong itu anak si detektif gitu kan. Akhirnya polisi pun sama detektif ini naik ke apartemennya si Nami ya kan. Terus Nami tuh keluar, ah tenang aja, HP aku di dalam apartemen, katanya gitu. Terus ngobrol lah si Nami sama kedua orang detektif ini ya kan. Ini dia bilang katanya dia datangnya nanti weekend, gak jadi datang sekarang. Loh kenapa tiba-tiba gitu, kata detektif. Nggak tahu, mungkin kalian kali yang nggak bener ngumpetnya gitu kan, tadi aku lihat kalian udah bawa berkeliaran, kata si Nami gitu kan. Oh ya udah nggak usah khawatir, nanti pasti dia kesini lagi, kata detektifnya. Ya tapi gimana ya, terus kata polisinya kayak, kita nggak bisa ngelindungin kamu 24 jam juga sih, ya udah tenang aja, kayaknya aku punya HP yang lama, aku pakai HP yang lama aja, katanya gitu kan. Kamu punya tempat yang aman nggak selain di sini, kata detektifnya. Ada sih, ya udah ayo saya anterin, katanya gitu. Akhirnya dua detektif ini nganterin Lee Nami ke rumah ayahnya, yang mana ayahnya kan lagi disekap di rumahnya sendiri sama si Jun-yong ya kan. Dianterin, setelah nyampe di depan rumah, detektif ini ngasihin kartu namanya dia ya kan, nomor teleponnya dia. Nanti chat kita ya, kabarin kita di chat gitu kan. Terus Lee Nami ini ngeluarin pulpen dari tasnya, terus dia nulis di kartu namanya itu. Terus dia liatin ke detektifnya, oh iya nanti saya chat ya gitu. Masuklah Lee Nami ya kan ke rumah ayahnya, karena udah tahu kan password rumah ayahnya, karena kan pakai smart lock gitu pintunya. Terus udah gelap gitu rumahnya, terus ngeliat ke kamar ayahnya. Ayahnya tuh kayak lagi tidur di kasur gitu, di selimut gitu. Lee Nami pun kayak senyum gitu, terus masuk ke kamarnya, terus istirahat, terus tiduran. Terus dia ngecek HP, tiba-tiba di HP-nya kayak ada chat dari si Jun-yong. Oh kamu ganti nomor HP, aku juga ganti nih, kayak gitu. Lee Nami langsung kaget, oh ternyata HP lamanya dia juga dihack gitu kan. Terus dia pun ngehubungin si Jun-yong ini, nelfon ya kan. Tapi malah ada suara bergetar, suara telepon gitu di atas kamarnya dia. Dia langsung ngeh kalau kayaknya si Jun-yong ini lagi di rumah bapaknya kan. Dia langsung keluar, dia langsung ke kamar bapaknya lari. Taunya selimut yang dia kira ayahnya lagi tidur, ternyata isinya cuma bantal. Dia langsung ngunci kamar ayahnya. Terus dia cobain HP-nya dia ya kan untuk nelfon si detektif itu. Yang ngetik nomornya tuh tiba-tiba kehapus sendiri, karena kan HP ini juga dihack ya kan. Tiba-tiba sama dia dijatuhin HP-nya ke lantai gitu kan. Terus dia keluar dari kamar ayahnya, terus dia ngedenger ada suara rekaman percakapan Nami sama ayahnya pas lagi di mobil. Inget nggak yang ayah tuh bilang, ih dia cowok aneh. Terus Lee Nami ngikutin sumber suara ini, dan ternyata itu dari ruang tengah ada speaker. Terus Lee Nami cuman bengong gitu, tiba-tiba dari pinggir, dari belakang sofa muncul si Jun-yong dengan HP-nya dia. Serem. Dimana ayahku? Katakan dimana ayahku sebelum aku membunuhmu. Jadi kamu ingin nemuin ayah kamu atau ingin ngebunuh aku? Cowok ini pun nunjuk nunjukin video ayahnya lagi di pakai lakban gitu mulutnya, tapi itu tuh kayak terlalu gelap untuk bisa kelihatan ayahnya lagi di mana gitu loh. Please, aku akan lakukan apapun tapi please tolong lepaskan ayahku. Oke, tapi sebelumnya kamu chat dulu detektif, karena kan tadi kamu bilang kamu mau ngechat detektif kan, mau ngabarin detektif. Lee Nami pun nurut gitu kan, ngechat detektif itu berdasarkan kata-kata yang diejak sama si Jun-yong ini. Aku akan menghubungimu besok gitu kan. Ngechat lah ke si detektif ini, udah kekirim. Sementara detektif ini di mobil nerima laporan kalau kayaknya pelaku serial killer ini telah dites DNA, itu ada relasi keluarga dengan si detektif. Sementara itu Lee Nami tuh nanya dong sama si Jun-yong ini, kenapa kamu melakukan ini? Apa sih alasannya? Emang salah aku tuh apa? Karena aku nemuin HP kamu. Hah? Gara-gara itu aja? Ya emang kenapa? Emang harus ada alasan khusus? Lagian kenapa kamu jatuhin HP kamu? Terus Lee Nami tuh diam-diam ngeluarin pisau. Ingat kan ayahnya tuh pernah ngasih pisau. Jadi apa rencanamu? Nah, jadi gini deh Lee Nami, orang-orang di sekitarmu lah yang akan memutuskan. Kalau misalnya dari kontak kamu ada yang ngehubungin kamu, berarti kamu selamat. Hah, tapi itu nggak mungkin kan? Jadi gimana? Kamu mau bunuh aku atau kamu mau lari? Selagi bisa, kamu akan terbunuh kalau kamu mencoba menyelamatkan ayahmu. Please katakan di mana ayahku. Permisi, aku ingin ke toilet sebentar, kata si Jun-yong dengan kalemnya. Lee Nami ini bawa besi, diam-diam ya, besi untuk perapian gitu. Terus diam-diam mengendap ke arah toilet, di pinggir toilet ngumpet gitu dan ngedengar aktivitas yang ada di dalam toilet. Kayak suara flush, suara air gitu kan. Terus tiba-tiba selesai, terus pintu toilet ngebuka dikit, terus Lee Nami itu udah ngumpulin nyali, pas dia mau nyerang ke dalam toilet, dia ngelihat ayahnya yang lagi di dalam bathtub dalam kondisi yang tidak sadarkan diri, dan si Jun-yong ini menyodorkan pisau ke arah lehernya ayahnya. Please tolong jangan sakiti ayahku, jangan sakiti ayahku, simpan itu dulu. Jadi disuruh nyimpan besinya itu kan, disimpanlah sama si Lee Nami. Berlutut, ikat kakimu katanya gitu. Si Jun-yong tuh ngasihin selotip gitu kan, ngasih lakban gitu kan, terus dia mengikat kakinya sendiri si Lee Nami ini ya kan. Berlutut madep belakang gitu kan, taruh tanganmu di punggung, terus diselotipin tuh tangannya sama si Jun-yong ya kan. Jun-yong ini kayak pura-pura ngancem nyalain air keran gitu, yang kerannya itu kan langsung jatuh ya kan ke ayahnya kan. Terus si ayahnya kan udah madi lakban mulutnya, terus dijatuhin air dari keran tuh kan, jadi kayak susah nafas gitu kan. Terus Nami tuh kayak nangis-nangis, please jangan sakitin ayahku, jangan sakitin ayahku gitu kan. Ayah maafkan aku, maafkan aku ayah, jangan khawatir, tunggu sebentar ya, kata Nami tuh gitu. Terus kata si Jun-yong tuh, wah sangat menyentuh, tapi ini bukan waktunya untuk pura-pura menjadi anak yang baik. Aku udah nurut apapun yang kamu bilang, please sekarang tepatin janji kamu, lepasin ayah aku sekarang juga. Tapi sayangnya ayah kamu nggak ada kontak yang ngehubungin dia. Terus si Jun-yong pun nyalain keran airnya lagi dan langsung airnya tuh kena kepala ayahnya ya kan. Dan itu kan kalau beta lama-lama penuh kan jadinya kalau nutupin hidung kan nggak bisa nafas ya kan. Si Nami tuh nangis-nangis, please jangan sakitin ayah aku, jangan sakitin ayah aku bakal ngelakuin apapun yang kamu minta, katanya gitu kan. Please lepaskan ayahku, lepaskan ayahku. Kalau gitu gimana kalau kamu aja yang aku bunuh. Terus si Nami pun ditutup mulutnya pakai lakban, digendong, dimasukin ke bathtub bareng sama ayahnya gitu loh. Terus masuk ke dalam air si Nami-nya ya kan. Jun-yong ini ngeluarin HP-nya si Nami, terus ngefoto Nami yang dalam kondisi mulut dilakban gitu dari atas, terus sambil senyum gitu. Terus itu foto dijadiin wallpaper HP. Dari sanalah kita tahu kalau dia tuh modusnya setiap korbannya itu pasti HP-nya dia ambil dan wallpapernya itu adalah foto terakhir dari korban-korbannya. Jun-yong ini cuman senyum-senyum ketawa psikopat gitu. Terus dia keluar dari kamar mandi, ninggalin Nami dan ayahnya di bathtub. Terus dia duduk di sofa bersantai, dia ngambil kertas yang kartu nama yang dibuang sama si Nami kan. Terus dia buka itu kartu namanya dan ternyata tulisannya, aku hanya akan menelpon, aku tidak akan ngechat, kata gitu. Sementara sebelumnya kan si Nami kan ngechat ya. Jadi inget nggak sih pas si Nami diturunin dari mobil detektif kan, detektif ngasihin kartu nama, terus kata detektif nanti kabarin ya gitu. Terus si Nami tuh ngomongnya suaranya, iya nanti aku chat, tapi di kartu nama itu kan dia ngeluarin pulpen, dia tulis aku nggak bakalan ngechat, aku bakal nelfon gitu. Jadi biar detektif itu bisa bedain mana dia, mana si hacker gitu. Terus dari sana si Jun-yong langsung panik pas ngeliat ke jendela, ternyata detektif tuh udah mulai mau masuk ke dalam rumah si ayahnya. Terus si Jun-yong ngumpet di kamar, ternyata bener salah satu partner detektifnya itu tuh masuk lewat jendela kamar. Terus Jun-yong dari belakang dengan kalemnya mau nyerang si partnernya dari belakang, taunya dari pinggir tuh ditodong tol sama si detektif. Itu kan ayahnya sendiri kan katanya ya kan. Detektif ini langsung si Jun-yong sampai berdarah-darah banget, sementara si partnernya yang lain itu langsung lari ke toilet, ke bathtub untuk nyelamatin ayahnya dan si Nami ya kan. Si Nami dikeluarin dari bathtub, si ayah juga dikeluarin, langsung ngelakuin apa sih yang CPR gitu ya ke dada gitu biar ngeluarin air gitu kan. Sementara si detektif ini terus Segyodong. Habis itu Segyodong ini diborgol tangannya di sofa gitu. Aku tahu Junyoung belum mati gitu kan, sambil diogokin, mana Junyoung, mana anakku. Jadi kayak seolah-olah ini tuh bukan anak yang dia kenal gitu loh. Terus si Junyoung itu kan udah kayak berdarah gitu kan. Ayah, ini aku Junyoung, ayah, kau yang membuatku seperti ini. Tolong berhenti pukulin aku, ini sakit. Terus ayahnya tuh kayak nge-freeze, kayak nggak percaya. Ini anak gua bukan sih gitu loh. Terus Segyodong ini kayak senyum. Kamu emang gampang dibodoh-bodohi ya. Si bodoh itu emang tidak bunuh siapapun. Junyoung tuh ngelihat ke arah koper dan si detektif pun langsung lari ke arah koper itu, buka-buka koper dan buka-buka ada catatan gitu kan. Ada kayak nomor 0. Berarti ini kan yang paling pertama, Woo Jun-yong. Tuh di situ tuh ada detail banget informasi tentang Woo Jun-yong. Anak detektif lah, terus kesukaannya apa, yang dia nggak suka apa, masalah sama ibunya apa, itu detail banget. Terus ada tulisan, haruskah aku jadikan Woo Jun-yong pembunuh gitu. Si detektif ini ngelihat ada HP yang stikernya juga ada angka 0 gitu. Pas dibuka ternyata itu HP-nya si Woo Jun-yong, anak si detektif yang asli. Pas dibuka HP-nya ternyata wallpapernya itu si Woo Jun-yongnya di kayak setengah di dalam air gitu. Jadi inget kan kalau patternnya si serial killer ini tuh kan setiap korbannya HP-nya diambil dan wallpapernya tuh pasti foto-foto sakaratul maut korban-korbannya lah gitu kan. Disanalah si detektif ini mulai marah banget gitu kan, ngeluarin pistol udah mau nodongin ya ke arah kepalanya si pelaku ini. Sementara itu di kamar mandi ini partner detektif yang lain kan lagi berusaha untuk ngehidupin bapaknya ya kan, bapaknya si Lee Nami. Si Lee Nami tuh ngelihat bapaknya tuh kayak kok nggak nafas-nafas gitu loh. Terus Lee Nami tuh madep ke arah ruang tengah, pas-pasan banget berhadapan sama si pelaku ini gitu loh. Terus kayak dalam gerakan slow motion gitu, pelakunya ini bilang gini ke si Nami kayak, apa lu lihat-lihat? Si Nami ini ngelihat ada pistol punya partner detektif ini, dia ambil diem-diem, dia jalan pelan-pelan ke arah si pelaku ini dan langsung dor-dor ke arah dada si pelaku serial killer ini. Setelah itu barulah kedengeran ada suara ayahnya si Nami. Nami pun kayak langsung kaget, seneng gitu, langsung melukin ayahnya sambil nangis. Dan ternyata si pelakunya ini pun walaupun udah ditembak ya, dia tuh masih tetap, kelihatannya sih masih tetap bernafas gitu ya. Dan nggak lama di sana langsunglah banyak polisi, banyak ambulans, bahkan banyak kayak mungkin media ya, tetangga tuh pada ngumpul di depan rumah kayak ngefotoin, ngamerain kayak gitu. Dan ya kasus ini tuh jadi viral banget gitu ya, sampai akhirnya kalau di Korea kan biasanya tuh korban tuh nggak pernah disebutin ya nama aslinya, tapi karena mungkin saking viralnya orang-orang tuh kayak jadi tahu gitu, oh ternyata si Nami ini loh korbannya gitu. Jadi gitulah the end dari cerita Unlock ini. Jadi ya intinya mah pelaku ini tuh dia mencuri identitas Woo Jun-yong. Sebenarnya Woo Jun-yong itu kan anak detektif, itu sebenarnya bukan nama aslinya dia, dan sampai ending filmnya pun kita nggak tahu nama asli si pelakunya itu siapa. Cuma menurut aku ini lumayan plot twist sih. Aku nggak menyangka kalau akhirnya tuh bakal ada kayak pencurian identitas gitu. Aku kira Woo Jun-yong tuh emang nama aslinya. Pantesan aku ngerasa bingung aja kayak, kok si detektif ini nggak mengenali wajah anaknya gitu pas ketemu di depan apartemennya Lee Nami, iya kan? Kira-kira film apa lagi yang harus aku cover? Please komen di bawah ya. Jangan lupa di like, di share, di komen, di subscribe, di super thanks juga. Makasih ya yang udah nonton sampai tamat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.